Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, saya mohon izin untuk mengambil kesempatan juga untuk mengucapkan setinggi tahniah dan syabas kepada Barisan Nasional dan juga UMNO atas kemenangan besar di Sungai Besar dan juga di Kuala Kangsa. Syabas. Okay. Komponen BN terus bersatu. Soalan saya nombor satu. Terima kasih. Datuk Yang Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Hajah Dayang Madinah bintun Abang Haji Hoping. Memang angka yang menarik 9191-6969 dibanding 399 dan 1082. Satu lonjakan saujana yang hebat. Tahniahlah. Ahli-ahli yang berhormat, sebelum saya menjawab soalan nombor satu, lebih elok kalau kita memahami apa itu PKS, Perusahaan Kecil dan Sederhana, ataupun SME, Small and Medium Enterprises. Jumlah di Malaysia ini 653,158 syarikat dan entiti perniagaan yang dikenali sebagai PKS. 98.5%, dengan lain perkataan, 1.5% sahaja entiti perniagaan lain yang bukan PKS, iaitu syarikat besar dan MNCs. Yang lain tu semua PKS. Apakah contoh-contoh PKS? PKS ni bukan IKS kampung, makcik jual 3K keropok, keripik, kicap tu ya. Itu kadang-kadang ada salah faham. Bila sebut PKS, orang fikir yang itu. PKS ini 90% perkhidmatan, 5.9% pembuatan, 3% pembinaan, 1% pertanian, 0.1% mining. Apa contoh-contoh PKS ni? Kedai runcit, restoran, workshop, pengangkutan, kontraktor, pembekal, tekstil, hotel, servis profesional, homestay, pasar-pasar, segala usaha industri tani, barulah IKS kampung. Jadi itu perlu dipahami dengan jelas terlebih dahulu. Apakah maksud PKS? Semua yang jualannya 50 juta ke bawah masuk dalam kategori PKS untuk perkilangan, atau kalau pekerjanya 200 orang dan ke bawah. Tetapi untuk perkhidmatan, yang 90% daripada PKS dan sektor perkhidmatan, jika jualan syarikat itu kurang daripada 20 juta ringgit atau pekerjanya kurang daripada 75 orang, itu kita panggil PKS. Setelah memahami apa itu PKS dengan jelas, maka saya ingin menjawab soalan nombor satu. Kerajaan komited untuk terus membangunkan PKS dalam persiapkan mereka agar kekal berdaya saing dan berdaya maju di bawah peruntukan bagi program-program pembangunan PKS tahun 2016. Sejumlah 4.35 bilion ringgit telah diperuntukkan oleh kerajaan kepada 125 program pembangunan PKS yang akan dilaksanakan melalui 16 kementerian dan lebih 60 agensi. Program yang dilaksanakan berdasarkan pada empat tumpuan. Pertama, kemudahan kepada pembiayaan. Kedua, pembangunan sumber manusia. Ketiga, kemudahan pasaran. Keempat, inovasi dan perubahan teknologi. Dan kelima, prasarana dari segi menaik taraf premis perniagaan, membina, memberi kemudahan utiliti, inkubator serta jalur lebar contohnya. Di bawah SME Corp Malaysia, sebuah agensi MITI, bantuan akses kepada keuangan dalam bentuk pinjaman mudah disediakan oleh SME Corp melalui kerjasama dengan SME Bank, juga agensi di bawah MITI, untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang disediakan di bawah apa yang kita panggil sebagai program pemacu perniagaan dengan izin Business Accelerator Program, BAP. Sambutan PKS terhadap pinjaman di bawah program BAP amat menggalakkan. Dalam tempoh 5 bulan pertama, 35 permohonan, 55.43 juta ringgit sudah dikeluarkan atau peningkatan sebanyak 191% berbanding dengan tempoh yang sama tahun 2015. Satu lagi agensi di bawah MITI, iaitu Malaysian Industrial Development Finance, MIDF, menyediakan pelbagai skim pinjaman kepada PKS, antaranya skim pinjaman mudah PKS, skim pinjaman mudah otomasi dan modernisasi, skim pinjaman mudah sektor perkhidmatan, skim pinjaman mudah peningkatan kapasiti sektor perkhidmatan, skim pinjaman mudah bagi usahawan otomotif Bumi Putra. Bagi tahun 2016 hingga 31 Mei 2016, MIDF telah meluluskan
bantuan pinjaman jumlah 231.7 juta ringgit kepada 102 syarikat tempatan. Seterusnya, sebanyak 4 program dipertanggungjawabkan kepada SME Bank untuk dilaksanakan. Pertama, skim anjakan usahawan 20 juta ringgit. Kedua, dana penggalakan IBS ataupun IBS Promotion Fund kerjasama SME Bank dengan CIDB, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, 500 juta ringgit. Ketiga, dana transformasi teknologi PKS atau SME Technology Transformation Fund, 200 juta ringgit antara SME Bank dan SIRIM. Keempat, program MySeed SME Scheme, 50 juta ringgit antara SME Bank dan Urusti Usahawan India Seed di bawah Jabatan Perdana Menteri. Keempat-empat program pembiayaan di bawah SME Bank ini akan mula ditawarkan secara aktif pada usahawan PKS mulai Jun tahun ini setelah melalui proses perbincangan bersama-sama rakan kerjasama strategik serta mendapatkan kelulusan diperlukan daripada pihak berkaitan. Adalah dijangkakan program-program tersebut akan mula menunjukkan pencapaian sebenar pada suku ketiga 2016 ini. Terima kasih. Sila. Terima kasih Dato' Menteri atas jawapan tadi. Saya ingin bertanya, bagaimana pula penyataan golongan maksud saya perusahaan kecil dan sederhana di kalangan Melayu dan juga Bumiputera dengan adanya bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan, sebab selalu kita dengar rungutan kononnya mereka susah nak mendapat bantuan kalau nak bertahan lama. Terima kasih. Daripada 653,158 entiti perniagaan itu, milik Bumiputera cuma 37.4%. Daripada 100 syarikat, 37 syarikat yang milik Bumiputera. Daripada 37.4% milik Bumiputera itu, 80% mikro, tak termasuk pun dalam kategori SME. Dia ada dipanggil istilah baru sekarang ni MSME, MISME, Micro Small and Medium Enterprises. Dahlah daripada 100% cuma 37%. Daripada 37% itu pula, daripada jumlah yang dimiliki oleh usahawan Bumiputera itu 80% mikro. Mikro ni apa pula dia punya definisi? Mikro ini ialah 5 orang pekerja sahaja dan jualan RM300,000 setahun. Kalau macam tadi jualan RM50 juta ringgit setahun. Itu untuk SME perkilangan pembuatan, RM20 juta ringgit setahun untuk perkhidmatan. Tetapi yang Bumiputera ni 80% jualannya cuma RM300,000 ke bawah dan pekerjanya cuma 5 orang sahaja dan ke bawah. Jadi ini sebenarnya masalah struktur di kalangan bangsa Melayu khasnya dan Bumiputera secara umumnya. Bumiputera di Malaysia ini 19.2 juta orang atau 62.9% daripada keseluruhan penduduk. Ya, daripada 100 orang rakyat Malaysia, 63 orang Bumiputera. Tetapi pemilikan syarikat cuma 37, ya. Jadi ada banyak lagi kerja-kerja yang tak selesai yang patut kita selesaikan bagi meningkatkan pembangunan usahawan Bumiputera. Terima kasih. Sila, Mami. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, kalau kita tengok di kampung-kampung, ramai khususnya wanita di bawah program Amanah Ikhtiar, kita melihat banyak mereka ni berjaya. Cuma produk mereka tu menjadi produk yang lokal, tidak dibawa keluar. Saya nak bertanya, termasuk juga pemuda-pemuda. Jadi soalan saya ni wanita dan pemuda. Apakah ada program khusus yang dibuat oleh MITI untuk membantu mereka-mereka ni? Sama ada dari segi membawa produk mereka itu. Kalau kita pergi di luar negara, jarang kita tengok produk-produk mereka ni. Tak jumpa karah di London contohnya. Tapi kita jumpa kuih-kuih daripada Siam di London. Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri berhubung dengan perkara begini. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua.
Datuk Seri, saya cuba betulkan apa soalan daripada Datuk Suhaimi ini. Sebenarnya Siam itu adalah rakyat Malaysia yang kuno Siam. Yang Thai, Thailand adalah bangsa Thai, bukan Siam. Nak Datuk Seri, oleh kerana ada Siam, saya tarik balik ayat itu. Jadi saya sebut rakyat Thailand. Terima kasih. Maklum ya. Soalan yang bermakna Senator Datuk Suhaimi ialah mengenai apa usaha-usaha bantuan kerajaan untuk PKS wanita dan juga belia. Ya? Wanita ni kita ada pelbagai program, bukan hanya oleh MITI. Saya bacakan antara programnya. Women Exporters Development Program dilaksanakan oleh Matrade ni bawah MITI lah. Lepas itu yang yang Muhammad Senator sebut tadi, Amanah Ikhtiar Malaysia, 99% wanita. Dan pembayaran loan itu pun 99% dibayar. Jadi elok sangat kalau bagi pinjaman kepada wanita sebab mereka akan bayar hutang. Kemudian yang ketiga ialah program inkubator kemahiran ibu tunggal. Ini oleh Jabatan Pembangunan Wanita. Satu lagi program inkubator keusahawanan wanita dan keusahawanan ibu tunggal misalnya. Kemudian SME Corp kita telah menubuhkan apa yang dipanggil sebagai panel pembangunan usahawan wanita Malaysia untuk memberikan nasihat-nasihat yang bernas bagaimana nak meningkatkan lagi jumlah wanita dalam bidang keusahawanan. Dan jumlah program, ada banyak program yang kita laksanakan, jumlah wangnya untuk wanita pada tahun 2016 ini sahaja 2.49 bilion ringgit. Bukan sikit tu ya, banyak untuk wanita. Bagi belia pula yang 40 tahun ke bawah, 21 hingga 40 biasanya, ada 15 program, jumlah wangnya 346.5 juta ringgit pada tahun ini sahaja. Dan saya ingin berkongsi yang untuk belia ni kita ada satu contoh program yang dipanggil sebagai TUB. TUB ini Tunas Usahawan Belia Bumi Putera, TUBE. Kita dah melancarkan TUB 1.0, 2.0 dah selesai 2 tahun. Baru-baru ini saya melancarkan TUB 3.0. Dan apakah yang kita inginkan daripada TUB ini? 500 lebih kurang usahawan muda, umur 40 tahun ke bawah, antara 18 ke 40. Kemudian kita masukkan 3 minggu kursus dalam camp, PLKN. Seminggu dia ala boot camp, bagi segi ketahanan diri, pergi camping, naik bukit, turun bukit, begitu. Ya. Kemudian 2 minggu lagi ialah asas-asas keusahawanan diberikan secara teori dan praktikal kepada mereka. Jadi 3 minggu duduk dalam camp PLKN, ada 10 lokasi di seluruh Malaysia. Satu lokasi 50, jadi 500 orang kita pilih. Dan pendaftarannya adalah melalui online, ya, permohonannya melalui online dalam smecorp.gov.my, ada dalam talian itu. Akhirnya mereka berjaya menjadi usahawan. Sekarang ini 443 tahun 2014, 495 2015 berjaya menjadi usahawan. Ada satu contoh yang menarik itu, sebelum ni dia mat rempit beliau ni, kemudian dia masuk TUB. Jualannya sudah baik, ada jualan buat burger, jualan burger menghantar rumah ke rumah oleh kawan-kawan rempit dia. Selain daripada itu, dia juga ada workshop untuk membaiki motosikal. Jadi perkara macam ini adalah contoh-contoh yang menarik untuk kita kongsikan dalam Dewan. Terima kasih. Terima kasih. Sila, Wabi. Terima kasih, Dato' Sri Yang di-Pertua. Terima kasih juga kepada Menteri yang memberikan satu penjelasan. Yang saya dapat lihat tadi yang apa yang dikatakan SME dan juga kementerian ini yang banyak ditumpukan kepada dengan izinnya big players, yang manakan yang mikro, yang usahawan mikro ini memang saya tak nampakkan apa yang kemudahan yang telah pun di kan diserbkan untuk mereka. Untuk contohnya, saya baru-baru ini saya telah pun buka satu Yakin Halal Mart, yang mana semata-mata untuk memuatkan barang-barangan Bumi Putera saja dalam itu untuk dijual secara halal, itu halal mari ini. Tetapi saya mendapatkan banyak pengalaman di situ, yang mana pertama sekali saya nak kenalkan siapa yang barang-barangan mana yang saya boleh dapat ini, sukar satu. Keduanya, yang datang untuk kepada kita ini semua pun mintakan K
cash on delivery, COD. Dia memang dengan izin dia tidak ada holding power. Yang mana memang susah. Yang ada juga yang daripada situ, yang katakan masuk wang dulu baru barang akan hantar. Tapi barang-barangan ini, tak ada apa kan, di luar ini, tak ada orang tahu apa brand ini, apa barang ini pun tak tahu. Kita nak promosikan mereka. So, kita bukannya badan kerajaan, tapi kita ni sanggup nak bantukan usahawan-usahawan Bumi Putera. Tapi kita dapat lihat. So, kita kena adakan satu mekanisme untuk membantukan mereka ini. Yang mana kita dapat lihat, barang-barangan yang dikeluarkan oleh mereka itu adalah bermutu. Yang mana kan barang itu bagus. Tapi masalah ini, yang mereka ini tidak ada dana ataupun kewangan yang memang tak cukup untuk mereka nak jalankan. So, bila sekali dia hantar barang, yang kita bayar balik, yang kedua punya hantaran ini ambil masa satu bulan. Pasal apa? Dia kena ambil wang ini baru dia belikan barang-barangan untuk dia nak proses. So, ini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh Bumi Putera. Pasal apa? Kita dapat lihat sentiasa, kerajaan sentiasa dikata-katakan yang mana banyak yang bantuan-bantuan telah pun disediakan untuk Bumi Putera. Tapi yang masih ada yang mikro usahawan ini, kita tak dapat lihat yang apa yang ada. Terima kasih. Banyak yang berhormat, ya, yang berhormat Senator Tun Sri Said Ibrahim, kita dah lakukan, tapi banyak lagi yang kita perlu lakukan. Walaupun kita dah banyak lakukan, tapi kita kena banyak lagi melakukan. Dan 653,158 jumlah PKS ini bukan satu jumlah yang kecil. Dia memberikan 65% daripada pekerjaan dalam negara Malaysia ini. Dan dia menyumbang 35.9% daripada keluaran dalam negara kasar. Jadi PKS inilah tulang belakang kepada ekonomi negara Malaysia dan juga kepada ekonomi banyak kesemua negara dalam seluruh dunia lah, ya. Dan dia 17.8% daripada ekspor itu adalah sumbangan daripada PKS. Jadi kita akan terus berusaha, Mohd Datuk Seri Said Ibrahim, ada banyak bantuan-bantuan untuk Bumi Putera. Cuba lihat www.teraju.gov.my, dalam tu ada macam-macam bantuan. Lepas itu telah dilancarkan satu portal untuk kita mengetahui keseluruhan dana-dana yang ada. Ya, kalau ada yang tidak tahu lagi dana itu, dana ini, ada dalam satu portal di bawah Teraju, www.business.com. Segala premis perniagaan yang kosong yang boleh disewakan di seluruh Malaysia pun ada dalam portal itu, dan segala jenis dana yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk bantuan pun ada dalam portal itu. Dan kita akan terus melakukan bantuan-bantuan PKS ini. Macam baru-baru ini 23 Mei hingga 3 Jun kita mengadakan Minggu PKS Kebangsaan. Seluruh Malaysia kita adakan Minggu PKS ini. 484,934 orang atau setengah juta orang telah mengunjungi di seluruh tempat yang kita adakan. Yang membuat pameran 2,677 syarikat mempamerkan. Lebih tahun 2015 cuma 1,314 mempamer. 344,000 pengunjung. Yang ini 500,000 pengunjung. Tahun demi tahun kita perbaiki. Yang pentingnya lah budaya keusahawanan itu sebenarnya. Budaya keusahawanan. Dan ilmu keusahawanan itu. Kalau kita nak berniaga tak ada ilmu, maka perniagaan kita akan gagal dan kita menghadapi. Namun kalau kita kecewa, kita tak akan berjaya dalam perniagaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Mazlan, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, telah menjawab dengan itu jelas dan terang. Ya, terima kasih Wabi. Okay, last, okay, very last. Sila. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Saya ingin tanya soalan seterusnya. Apakah faktor-faktor dominan dalam kegagalan PKS, terutamanya PKS Bumi Putera? Dan adakah terdapat PKS usahawan orang asli? Terima kasih. Senator Tuan Isa Hamid ni datang daripada Benut Pontian, yang Pertua, kawasan saya. Oh. Terima kasihlah. Tapi dia orang asli. Antara kegagalan-kegagalan syarikat ataupun PKS ini, ada senarai panjang. Saya nak kongsikan sebahagian. Kepercayaan kredit yang rendah, kedudukan kewangan syarikat lemah, maklumat dokumentasi pinjaman tidak mencukupi, perbelanjaan peribadi oleh pengarah menggunakan tunai syarikat,
pelaburan syarikat ke arah bidang-bidang yang bukan trust, pengarah mempunyai rekod pembayaran pinjaman peribadi yang tak memuaskan, syarikat bergantung hanya kepada dana-dana kerajaan tapi tak berusaha sendiri, usahawan PKS yang muflis, bankrupt, ya, daya maju projek di luar kemampuan, pasaran-pasaran, kemampuan pasaran produk yang diragui dan tidak menepati kehendak pasaran. Itu antaralah kegagalan-kegagalan dari PKS. Secara detail, jumlah PKS orang asli itu belum ada lagi, tapi terima kasih kerana mengingatkan. Mungkin lepas ini kita akan mencari jumlahnya yang sebenar untuk PKS orang asli. Terima kasih.